Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi WhatsApp yang error atau tidak bisa terhubung ke data atau ke internet, ataupun kita menggunakan WiFi tidak bisa. Nah, di sini caranya kita cek dulu WhatsApp kita. Oke, di sini saya cek dulu. Coba saya mengirim pesan kepada teman saya. Nah, di sini yaitu tidak terhubung ke internet dan bertanda jam, padahal di sini saya memiliki kuota internet. Saya coba buka YouTube. Nah, ini dia, saya memiliki kuota internet ya. Tapi ketika saya mengirim pesan di WhatsApp itu tidak masuk. Nah, ini dia, tidak masuk ya. Nah, untuk cara mengatasinya ada tiga cara, yaitu yang pertama di sini kalian masuk kepada menu pengaturan. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Kemudian kalian pilih ke aplikasi. Kemudian kalian pilih kelola aplikasi. Setelah itu kalian pilih WhatsApp. Kemudian kalian pilih pengguna data atau penyimpanan, kalian pilih penyimpanan. Ini dia, pada chat ini kalian pilih. Kalian hapus chatnya terlebih dahulu ya. Jika sudah kalian hapus chatnya, kemudian langkah yang kedua yaitu di sini kalian masuk kepada Play Store. Kalian pilih WhatsApp, kalian ketik WhatsApp. Oke. Nah, di sini kalian update terlebih dahulu. Jika kalian belum mengupdate-nya, kalian update terlebih dahulu. Oke, kalian update. Di sini kalian update ya. Nah, jika sudah kalian update, nanti kalian buka, kalian coba kirim apakah masih bisa atau tidak bisa. Nah, di sini jika masih tidak bisa, atau biasanya kita juga tidak bisa membuka Snap. Betul, nanti dulu ini dia. Ini sudah terdownload ya tadi Snap-nya. Nah, seperti ini tidak bisa mendownload Snap ya, padahal ada data internet. Ini dia ya. Tidak bisa melihat Snap karena ini tidak terhubung dengan internet, padahal data sudah hidup tetapi masih saja tidak bisa terhubung ke internet. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, jika tidak bisa, kalian pilih pada aplikasi menu keamanan ini. Kalian lihat pada menu kalian apakah ada aplikasi keamanan. Nah, kalian buka aplikasi keamanan itu, kemudian pilih pada penggunaan data. Nah, pasti di tempat kalian ada menu yaitu penggunaan data. Kalian pilih saja menu penggunaan data di sini. Oke, di sini saya pilih pada menu penggunaan data. Nah, di sini kalian akan melihat ada menu lagi yaitu batasi penggunaan data. Kalian pilih lagi yaitu batasi penggunaan data. Kalian klik lagi. Nah, masalahnya di sini ya, yaitu di sini ada pada data seluler atau WiFi di sini tidak bisa terkonek kepada internet. Yang bersilang tanda merah ini yaitu di sini kalian tidak bisa menggunakan WhatsApp atau dibatasi pada data seluler kalian. Nah, di sini kalian aktifkan saja yang bertanda silang-silang ini, kalian klik saja yang bertanda silang ini. Nah, di sini kalian klik saja dua-duanya. Nah, jika sudah hijau seperti ini, kalian bisa kembali lagi. Kalian buka kembali WhatsApp-nya, apakah ini sudah terkonek kepada internet ataupun kita dapat mengirim pesan lagi kepada teman kita, karena biasanya kita
tidak bisa untuk menelpon ataupun mengirim foto. Nah, di sini kalian kembali lagi. Kalian buka kembali WhatsApp-nya. Nah, di sini tadi jam ya, di sini sudah bisa masuk per checklist. Kita coba P lagi. Nah, ini dia. WhatsApp sudah bisa terhubung kembali dengan internet. Nah, buat kawan-kawan yang belum bisa. Nah, ada lagi cara keempat, yaitu di sini kalian harus menginstal aplikasi Pispone. Nah, di sini karena sudah bisa ya. Tetapi kadang juga itu tidak berpengaruh. Nah, tetapi di sini ada lagi caranya, yaitu keempat. Di sini kalian harus install terlebih dahulu aplikasi bernama Play Store. Aplikasi bernama Pispone maksud saya. Nah, ini dia Pispone Pro. Kalian install dulu aplikasi Pispone Pro ini. Nah, biasanya ada yang tidak bisa, kita sedang internetan atau WhatsApp kita sedang error, itu kadang tidak bisa dibuka atau tidak bisa mengirim pesan. Karena ada banyak sekali masalah yang kadang terjadi kepada WhatsApp. Nah, di sini saya juga bisa menyarankan kalian bisa menggunakan aplikasi Pispone Pro ini. Jika sudah kalian cari, kalian install, kemudian kalian buka aplikasinya, kalian buka. Maka di sini nanti akan ada menu yaitu statistik opsi. Kalian pilih ke opsi. Nah, di sini kalian ubah saja pada negaranya, yaitu di sini kita gunakan negara yaitu sebentar Singapura. Kalian gunakan negara Singapura. Setelah itu di sini kalian pilih mulai. Kalian bisa lihat, kalian pilih mulai ya. Bisa kalian pilih mulai. Nah, jika masih berwarna merah itu belum terhubung. Nah, jika sudah berwarna biru seperti ini berarti aplikasi sudah bisa terkonek atau bisa digunakan. Oke, kita coba di WhatsApp. Tadi sudah bisa ya kita mengirim pesan. Ini dia. Nah, di sini sudah bisa ya. Di sini ada juga tulisannya aktif. Pukul ini berarti WhatsApp kita sudah terkonek dengan internet. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara mengatasi WhatsApp yang error atau tidak terkonek oleh internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.